Jawaban Sarwenda dituduh selingkuh dengan karyawannya, istri Ruben Onsu baru kerja 2 tahun. Inilah jawaban Sarwenda usai dituduh selingkuh dengan karyawannya sendiri sedang proses cerai. Sarwenda diisukan selingkuh dengan karyawannya sendiri. Sarwenda pun akhirnya menjawab soal tudingan dirinya selingkuh dengan karyawan. Sarwenda menyebut tudingan dirinya berselingkuh dengan salah satu karyawannya merupakan hal yang tak masuk akal. Isu tersebut muncul di tengah proses cerai Sarwenda dan Ruben Onsu. Bahkan isu miring ini ikut menyeret anak kedua Sarwenda, Tania Putri Onsu. Kalau aku sama anak aku ada yang ngatain, aku marah karena menurut aku ketika aku memilih diam sebegitu lama dan kirain diam adalah emas, tapi ternyata digoreng lebih parah lagi, kata Sarwenda dilansir dari YouTube Denny Darko. Sarwenda menyebut tudingan tersebut tidak masuk akal. Menurut aku dari ini aja udah gak masuk akal. Aku ketemu sama karyawan aku, dia baru kerja di tempat aku 2 tahun. Tania udah 5 tahun belum mundur lagi hamilnya. Istilahnya udah gak masuk akal kayak begini. Mestinya orang kalau mau bikin gosip harus berpikir panjang, jelas Sarwenda. Ia menyadari hal ini menjadi salah satu resikonya menjadi public figure. Dikatakan Sarwenda dirinya tak masalah jika harus dihujat, namun jangan anak-anaknya. Yang harus dipikirkan, kasihan anak-anak aku, mereka gak salah apa-apa, kenapa harus dikaitkan, ujarnya. Anak-anak aku juga enggak ganggu hidup orang lain, kenapa orang lain ganggu hidup anak-anak aku, sambungnya. Ia menjaga agar anak-anaknya tak merasakan dampak dari perceraian dengan Ruben Onsu. Sikap ibu Sarwenda Rospita Joa kepada Ruben Onsu saat anaknya dibuat cerai menjadi sorotan. Tabiat mertua Ruben ini terungkap saat ayah Betran Peto bertemu di rumah Sarwenda. Ketika itu Ruben menjemput anak-anaknya untuk merayakan ulang tahun yang ke-41, tapi tidak bersama Sarwenda. Ruben Onsu berulang tahun pada 15 Agustus 2024, 15/8/2024, tulis Ruben di Instagramnya. Dalam perayaan tersebut Ruben menjemput ketiga anaknya di rumah Sarwenda. Di rumah Sarwenda, sahabat Ayu Ting Ting ini bertemu dengan ibu mertuanya Rospita Joa. Bahkan mereka masih berpelukan dan berbincang dengan hangat. Padahal Sarwenda diketahui dalam proses cerai dengan Ruben. Keakraban Ruben dengan mertua ini pun menuai komentar netizen.